Selamat sore Pak, hari ini bantu. Saya mau pasang baru di rumah. Silakan Pak. Makasih ya Pak. Mari Pak. Selamat sore Pak, ada bisa saya bantu Pak? Ya, saya mau daftar baru pasang ini. Pasang ini, sini sedikit Pak. Nomor telepon Bapak berapa Pak? 0821 6530 6530 99 94 94. Oke, ini sedikit. Kita lihat tanda. Ini harganya di kilo. Boleh dicek di handphone sudah masuk. Ini sudah masuk ya? Sudah masuk ya. Silakan dulu. Bentar lagi kita ambil ya, Pak. Kebetulan di sini kan Pak ada 93 channel. Kita untuk penambahan layanan seperti
Bapak sebelumnya suka layanan SGO, Fox? Saya suka siaran olahraga sih. Olahraga ya Bapak kalian. Baik, kita kebetulan lagi ada layanan olahraga. Untuk CCTV-nya itu masuk ke Bini Sport, Pak. Jadi Bapak hanya tambah Rp50.000, Bapak sudah menikmati layanan CCTV-nya Bapak untuk Bini Sport-nya. Gitu, Bapak setuju untuk penambahannya? Oke, saya mau coba untuk siaran olahraganya. Oh, baik Bapak. Ditambah untuk penambahan siaran olahraganya ya, Kak ya. Baik, Bapak Faris, saya ulang kembali. Jadi untuk paket yang ditawarkan 20 Mbps ya, Pak, penambahannya itu ada layanan Bini Sport untuk UCTV-nya ya, Bapak Faris ya. Nanti ada penambahan Rp50.000 di tagihannya Bapak ya, Pak. Untuk kelanjutan informasinya, kita kebetulan Bapak ada aplikasi My Indihome. Bapak sebelumnya udah pengen download aplikasi My Indihome. Saya belum pernah download. Belum pernah download ya, Pak. Boleh saya bantu Bapak Faris? Baik Bapak Fahri, untuk aplikasi My Indihome-nya Bapak bisa download di App Store ya Bapak ya. Nanti setelah muncul, Bapak bisa ketikkan aplikasi My Indihome. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini ya Bapak Fahri ya. Nah, kelebihan dari aplikasi My Indihome-nya ini atau kegunaannya, Bapak yang pertama bisa laporkan gangguan internet di aplikasi tersebut. Lalu penambahan layanan add-on seperti penambahan speed, kecepatan internet, lalu penambahan layanan CCTV atau penambahan yang lainnya Bapak bisa melalui aplikasi My Indihome. Dan Bapak bisa melihat tagihan dan melakukan pembayaran tagihan di aplikasi My Indihome juga ya Bapak ya. Baik Bapak Fahri. Baik Bapak Fahri, untuk tagihannya Bapak bisa melakukan pembayaran dari tanggal 5 sampai tanggal 20 ya Bapak Fahri ya. Untuk metode pembayarannya Bapak juga bisa melakukan pembayaran dari aplikasi My Indihome, lalu transfer via bank, lalu dari ATM, dan juga Bapak bisa dari kantor pos dan Indomaret. Seperti itu ya Bapak Fahri ya. Informasi selanjutnya Bapak bisa hubungin kontak senternya kita di aplikasi My Indihome 147 dan @telekomker ya Bapak ya. Kami membandingkan dari kualitas layanan kita membandingkannya untuk mengisi survei kepuasan pelanggan ya Bapak Fahri ya. Ini ya Bapak ya. Jadi terima kasih Bapak Fahri. Dari informasi yang saya sampaikan, apakah sudah cukup jelas Bapak Fahri? Ya, saya rasa sudah cukup jelas. Ya, Pak Fahri. Fahri, ada lagi yang saya bantu Bapak Fahri? Ya, saya rasa cukup. Baik, terima kasih ya Bapak Fahri ya. Selamat sore Bapak. Terima kasih atas kunjungannya Pak. Jadi jalan, selamat sore Pak.